Peristiwa penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat selasa pagi. Seorang pelaku yang mengaku sebagai nabi tewas setelah peristiwa berlangsung. Pelaku menggunakan senjata airsoft gun untuk melakukan penembakan. Hingga, hingga kini belum diketahui apa motif pelaku melakukan penembakan. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Islah Barawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Selamat sore Mas Islah. Selamat sore, Barifana, selamat sore pemirsa. Mas Isla, apa analisis anda ini atas peristiwa teror yang terjadi di kantor pusat MUI? Ya, menurut saya ini orang sakit aja. Yes. Dia mengaku wakil Nabi, dia meminta pengakuan kepada lembaga-lembaga normatif, ke DPRD, ke alim ulama. Jelas-jelas pasti tidak akan diakui pengakuan seperti ini. Nah kekecewaan itu kemudian dia luapkan dengan aksi kekerasan itu makanya saya tidak setuju juga sih kalau ini e, menggunakan terma teror karena ini menurut hmm. saya bukan teror ini kekecewaan sakit hati aja sebenarnya ekspresi karena MUI yang menurut dia ini menurut almarhum Mustafa ini satu-satunya lembaga yang bisa mengakui dia ternyata tidak mau mengakui juga gitu kurang lebih seperti itulah oke artinya ini bukan peristiwa teror ya memang hanya kekecewaan dari seseorang yang punya paham ataupun menganggap dirinya sebagai seorang nabi bukan aksi uh, teroris begitu ya? Ya kalau teroris kan tidak seperti ini ya. kalau dilihat dari berbagai barang-barang uh, yang ada di dalam ya. tasnya ya dia bawa KTP dia bahkan bawa kartu kepemilikan apa izin airsoft gun dia juga punya kartu uh, Indonesia Sehat. Artinya ini kan bukan perilaku teror sebenarnya okay. bukan teroris seperti pada hukumnya yang biasanya meminimalisir identitas dirinya ini enggak hmm. ini komplit gitu artinya ini bukan teror yang sifatnya ingin membangun ketakutan-ketakutan secara masif ini lebih kepada sakit hati dan yang lebih penting lagi ini lebih kepada sakit jiwa kalau menurut saya Oke okay. jadi motifnya uh, murni sakit hati dan ada uh, gangguan jiwa dari pelaku itu yang bisa kita simpulkan kalau saya lebih mengarah kepada itu ya, kalau melihat hmm. dari kronologinya kan dia merasa bahwa ketika dia sakit dia berada di atas gunung dia merasa dibisiki oleh seseorang yang mengaku hmm. sebagai Rasulullah gitu. Yeah. Lalu kemudian dia diberi wangsit lah kurang lebih seperti itu okay. bahwa Mus kamu ini adalah penerus saya, hmm. penerus saya dari Rasulullah yang bisa mempersatukan umat dan bisa meningkatkan ekonomi okay. umat dan sebagainya. Lalu dia mengaku diajari ngaji oleh Rasulullah, sehingga kemudian dia merasa bahwa dia adalah Rasulullah kedua lah, kurang lebih okay. seperti itu. Nah, perbedaan-perbedaan di antara umat Islam itu yang bisa menyatukan adalah Mustafa ini. Hmm. Makanya, kalau menurut saya, ini adalah pemahaman agama yang salah, yang kemudian berpengaruh terhadap uh, psiko uh, apa, psikologisnya, gitu, kurang lebih seperti yeah. itu sih. Uh... Tadi anda katakan ya bahwa dia mendapatkan bisikan begitu dan pelaku berinisial M ini menganggap dirinya adalah e, Nabi Muhammad kedua begitu ya. Seperti yang tadi anda katakan, dia menganut paham aliran tertentu atau memang murni sesat e, jalan pikirannya saja ini, Mas Islah? Ya menurut saya sesat saja, sesat hmm. saja. Dan ini sudah banyak terjadi di negara kita ya. Okay. Dulu juga pernah ada satu sekte sejenis yang kemudian membuat satu kelompok misalnya yang sekarang sudah uh, meninggal ya tidak perlu kita sebut tapi memang dia merasa bahwa dia mendapatkan bisikan secara uh, transendental gitu dari langit bahwa dia adalah penerus kenabian gitu. Nah, ini motif-motif seperti ini bukan hanya terjadi di dalam Islam, di dalam berbagai agama juga sering terjadi ya. Seperti uh, yang terjadi di Amerika dan juga di berbagai belahan dunia di Australia juga pernah terjadi, di Texas Pernah terjadi sehingga menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap kemapanan dan sebagainya, karena dia mengaku sebagai penerus, penerus Nabi. Jadi, kalau mau dibilang, ini teror, terma teror sebenarnya tidak pas dipakai di sini ya, karena dia lebih kepada ekspresi kekecewaan karena tidak adanya pengakuan. Saya kira dia hanya memahami agama secara salah, lalu dia menganggap bahwa dia adalah penerus Nabi yang merasa diberi beban oleh Nabi, hmm, bahwa hmm. dialah yang akan kita menyatukan. Perbedaan di antara umat dari berbagai aliran-aliran yang ada kurang lebih seperti itu kalau dilihat dari dokumen yang ditemukan di dalam uh, tasnya ya. Oke, uh, jadi Mas Isla ini sebetulnya bukan bukan sesat pikir yang pertama yang dialami oleh uh, beberapa orang di Republik ini ya. Berapa, ada kejadian-kejadian sebelumnya ya, kalau saya bisa simpulkan. Ya, saya kira kita pernah tahu ada Lia Aminuddin dengan ya. Eden Lia apa segala ya. macam ya. itulah. Ini mirip Sekte berarti ya. Lia Eden, Mirip, kurang lebih, okay. cuma mungkin Lia Eden dulu lebih, lebih kepada berusaha mengakomodir uh, banyak orang kerumunan, lalu membuat sekte secara organisatoris, gitu ya, mm -hmm. secara korporatif, lah, kurang lebih. Tapi dia ini mungkin tidak bisa punya kesempatan membuat satu korporasi, satu kelompok, gitu. Okay. Lalu dia perlu pengakuan itu untuk membangun sebuah organisasi, mungkin mm -hmm. seperti itu. Ini kan di ujungnya kemudian pelaku tewas kita belum tahu tapi kami dapat informasi bahwa pelaku tewasnya karena serangan jantung ini belum mendapatkan konfirmasi resmi dari uh, pihak kepolisian. Anda dengar hal yang sama, Mas Islah? Ya, hmm. kalau dari ininya, dari info yang saya dapat dari kepolisian ini sakit jantung. Hmm. Nah, makanya kepolisian hari ini sedang mengusahakan upaya otopsi okay. permintaan otopsi atau persetujuan dari keluarga. Oh, jadi memang. Uh, kemungkinan penyebab kematiannya adalah karena kena serangan jantung, begitu ya? Ya, kalau kalau dari video yang beredar yang saya lihat, memang kemungkinan memang bukan karena ditembak atau apa, dia memang okay. karena serangan jantung karena situasi yang sedemikian skrimit gitu ya. Mm -hmm. Ketika terjadi itu kan dia dikeroyok, dikeroyok bukan dikeroyok tapi dikeroyok berusaha diamankan banyak orang. Lalu dia mungkin ada tekanan-tekanan terhadap organ-organ tubuh vitalnya seperti jantung, sehingga dia mungkin ya mungkin dia merasa panik dan akhirnya serangan jantung ini terjadi bisa saja. Saya kira ini otopsi akan dilakukan oleh pihak kepolisian, saya yakin itu karena memang faktanya menurut pihak kepolisian memang serangan jantung dan pihak keluarga pasti dilibatkan untuk untuk otopsi. Oke, uh, Mas Isla, ini kan pelaku menggunakan senjata airsoft gun ya untuk menembak kantor MUI pusat. Anda melihat bagaimana penggunaan senjata ini ya? Ini kan bukan senjata api. Ya, ya motif motif serupa sering juga terjadi di Amerika ya, karena hmm. Amerika pelaku pelakunya menggunakan senjata api karena memang akses terhadap kepemilikan senjata api di Amerika kan gampang. Ya. Nah di Indonesia akses terhadap kepemilikan senjata api kan susah sekali. Dengan beberapa kriteria dan hmm. mungkin sangat susah lah hingga akhirnya pelarian-pelarian itu menggunakan airsoft gun. Orang-orang hmm. yang punya niat jenis ini ingin meluapkan ekspresinya ini menggunakan airsoft gun karena keterbatasan uh, terhadap uh, akses senjata api. Makanya saya langsung menyimpulkan bahwa ini bukan pelaku teror, bukan teror jaringan dan okay. juga bukan aksi terorisme karena kalau aksi terorisme ya tidak seperti ini tidak akan menggunakan airsoft gun setidaknya senjata api rakitan misalnya dan pemetaannya juga sangat sangat rapi tidak seperti ini makanya saya bilang saya menyimpulkan ini bukan aksi teror okay. ini hanya luapan kesakitan saja terhadap MUI yang tidak kunjung mengakui eksistensi dia yang mengaku sebagai wakil nabi. Oke okay. Mas Islah tapi kan meskipun ini tidak rapi begitu ya pelaksanaannya dan menggunakan ...senjata airsoft gun tapi kan tetap melukai. Ada tiga orang yang terluka akibat peristiwa ini. Ini apakah Anda melihat bahwa uh, ada mitigasi yang kurang terencana... ...yang dilakukan oleh pihak MUI? Karena kan ternyata surat ancamannya sudah beberapa kali disampaikan. Ya betul. Sebenarnya bukan sifatnya ancaman ya. Awalnya mereka ingin ketemu dengan MUI hmm. karena persoalan-persoalan pengakuan tadi... Dia hanya ingin pengakuan bahwa pemikiran dia dan eksistensi dia selaku yang mengaku sebagai wakil nabi tidak kunjung di diakomodasi oleh MUI sehingga akhirnya berbuntut kepada kekecewaan dan berusaha untuk melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap MUI. Ini artinya apa? Sasarannya well defined, artinya terdefinisikan dengan jelas. Ini bukan teror makanya. Kalau teror itu pasti sasarannya tidak tidak define, tidak terdefinisikan. Dia bisa menyerang antah berantah. Makanya ini bukan teror. Ini hanya aksi kekecewaan. Nah, dari ini kita belajar bahwa berbagai lembaga normatif yang ada di negara kita seperti MUI, Kementerian Agama, dan juga berbagai ormas-ormas keagamaan -ormas di Indonesia harus lebih hati-hati untuk menyikapi berbagai surat meskipun surat itu senora apapun Ya bahasanya dengan tumpang tindih seperti apapun dan tidak intelek sekalipun ya setidaknya harus diajak bicara, diakomodasi secara apa ya, secara komprehensif, okay. diajak diskusi dan sebagainya. Karena bagaimanapun pemikiran seperti ini harus diluruskan. Gitu. Oke, okay. uh, kedepannya akan banyak tidak sih sebetulnya Mas Isla yang punya pemikiran sesat seperti ini, meskipun ya tadi ada sebelumnya ada Lia Eden, kemudian ada ini dan ada beberapa. Uh sekte ataupun aliran lainnya. Ya, saya kira pemahaman agama ya, agama apapun kita hmm. tidak hanya menyebut Islam, tapi ketika orang itu sudah terlalu mengakomodasi ajaran-ajaran agama yang sifatnya menimbulkan eksklusivisme, okay. maka orang itu akan merasa terhimpit hidupnya. Ya. Nah dalam keadaan terhimpit itulah kemudian muncul keinginan-keinginan untuk meluapkan berbagai perasaan-perasaan yang ada di dalam dirinya dalam bentuk-bentuk anti kekerasan, eh, dalam bentuk-bentuk kekerasan atau anti kemapanan. Hmm. Ini kan bagian dari perilaku ideologi secara umum ya. Makanya menurut saya memang organisasi-organisasi keagamaan termasuk Departemen Agama, Kementerian Agama di sini dan juga NU, Muhammadiyah. Organisasi-organisasi keagamaan di daerah seperti Al-Wasliyah, Al-Khairat, okay. terus uh, juga berbagai organisasi di berbagai tempat itu harus betul-betul bisa menyisir perilaku-perilaku beragama masyarakatnya. Kalau dia sudah bersifat eksklusif dan anti kemapanan, anti sosial dan sebagainya, harus segera didatangi supaya bisa lurus kembali, kurang lebih seperti itu. Oke, okay. Mas Isla, tapi uh, ini kan pelaku mengaku ataupun... E, menganggap dirinya adalah titisan nabi gitu ya seorang nabi. tapi ini kenapa sasarannya ke MUI ya? padahal kan banyak organisasi seperti PBNU, kemudian Muhammadiyah. Apa karena MUI ini menjadi wadah dari e, organisasi Islam di Indonesia ya? Ya karena mungkin di mata dia yang sanggup dan bisa memberikan legalisasi terhadap okay. pengakuan dia sebagai wakil nabi ini hanya MUI mungkin hmm. karena MUI ini kan mewadahi berbagai organisasi keagamaan Islam di Indonesia. Kalau ke NU kan kalau NU misalnya mau mengakui tanda kutip ya misalnya kan belum tentu Muhammadiyah, belum tentu Ali Irsan dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau MUI sebagai leburan, sebagai melting pot dari berbagai organisasi keagamaan, mungkin di mata Mustafa ini MUI adalah yang paling berkompeten. Hmm. Makanya sasarannya ke MUI gitu. Oke okay. oke okay. uh, kita tunggu nanti keterangan resmi. Dari pihak kepolisian ya tentang penyebab kematian dari pelaku dan apa motifnya? Apakah betul betul motifnya ini murni sakit hati dan kekecewaan karena MUI tidak mengakui pelaku sebagai wakil Nabi dan memang penyebabnya adalah karena serangan jantung. Kita masih tunggu keterangan resmi dari uh, pihak kepolisian. Terima kasih sekali uh, penjelasan ataupun analisis yang sangat komprehensif tadi dari Mas Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Uh, sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini di Newsroom. Amin, terima Mas kasih. Isla... Terima kasih.